Peristiwa MH370 benar-benar menyerlahkan hubungan Malaysia-Australia. April lalu, Datuk Seri Najib Dr. Razak telah bertemu Abbott di Australia bagi melihat dengan lebih dekat operasi pencarian pesawat MH370 yang berpusat di Pangkalan Tentera Udara Diraja Australia, RAAF Pierce. Setelah itu, beberapa pimpinan dari Malaysia saban waktu berulang-alik ke Australia bagi memperinci ruang kerjasama kepada proses pencarian pesawat MH370 yang kini memasuki fasa kedua operasi. Justru lawatan balas Abbott ke Malaysia esok pastinya signifikan dengan pertemuan dua hala bersama Datuk Seri Najib bagi membuat penilaian terhadap perkembangan kerjasama antara Malaysia dan Australia. Abbott juga dijadual bertemu pasukan dari Malaysia yang terbabit dalam operasi mencari MH370 dan MH17 untuk merakamkan penghargaan. Kedua-dua Perdana Menteri akan turut bertukar-tukar pandangan dalam isu serantau dan antarabangsa melibatkan kepentingan bersama. Lawatan ini sekaligus akan memperkukuhkan lagi hubungan akrab dan istimewa yang sedia terjalin sejak hubungan diplomatik bermula pada 1957. Hubungan antara kedua-dua negara juga sentiasa dipertingkat menerusi kerjasama substantif terutamanya dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pertahanan, keselamatan serta hubungan rakyat dengan rakyat. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Australia MAFTA yang berkuat kuasa pada 1 Januari tahun lalu juga telah menyediakan persekitaran operasi yang liberal bagi komuniti perniagaan di kedua-dua negara.